Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Geo Channel di sini. Iya teman-teman, untuk hari ini saya masih berada di Pasar Hewan Limpung tanggal 17 September 2020 ya. Pasar Hewan Limpung di pasar kambingnya ini teman-teman ya. Hari ini bertepatan dengan pasaran manis. Jadi ini untuk pasar kambingnya ya. Oke, untuk session ini saya mau tanya-tanya tentang harga kambing paketan teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk harga kambing paketan yang satu ini, yang induannya hitam teman-teman ya. Ini anaknya pinter nih, tiga nih udah kali coklat-coklat dok nih terus Jawa biasa nih. Ini malah kembian dia lah. Malah kembian. Ini suhu ini kan gurumedun. Oke. Gurumedun banget ya. Ya ini ternyata laktasi satu kali. Oke. Ya untuk anaknya ini cakep-cakep semua. Lanang wedok anak ini. Lanang wedok. Lanang wedok. Ya untuk cempenya itu jantan dan betina teman-teman ya. Ini baru laktasi satu kali. Nah itu saya dengar sendiri. Untuk harganya 4.500 ditawarkan satu paket ini. Untuk cempenya bagus-bagus teman-teman ya. Coklat-coklat untuk merah-merah. Baru laktasi pertama kali ini, jadi masih muda ini, baru melahirin pertama. Wedo, napa sampai ini pinter umur ini? Lagi sebulan. Sebulan? Okay. Satu bulan ini teman-teman ya, untuk umur sampainya. Ya itu tadi teman-teman ya, untuk harga referensinya kambing paketan hari ini yang dijual di Pasar Hewan Limpung Batang, Jawa Tengah teman-teman. Kita cari yang lain lagi. Matur nuwun nggih Pak, muga-muga laris Pak. Iya teman-teman, ini ada lagi ya untuk satu paket kambing Jawa Randu yang warnanya putih dan hitam. Ya. Untuk usia sembenya berapa sih? Berapa bulan? Iya berapa bulan usianya? Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Cuman satu bulan teman-teman ya, baru satu bulan ini teman-teman untuk lanang wedok sih. Lanang wedok. Lanang wedok. Satu bulan dan itu untuk betina dan jantannya ya teman-teman. Sing wedok ndi sing lanang ndi kuwi? Kuwi lanange. Kowe ojo nyamari dit. Awas. Heeh, itu. Oh iya. Ini untuk jantannya dan ini untuk betinanya, teman-teman. Wis manak ping pira kuwi? Wis manak ping 2. Dua kali. Dua kali. Laktasi dua kali, teman-teman ya kata bapaknya ini. Itu masih nyusu dua kali untuk induannya sudah lahirin dua kali atau laktasi dua kali. Tawa ke pinter nih sih kawan gangsal ya. 4.500.000 ya. 4.500.000 satu paketan ini teman-teman ya. $450.000 Oh ditawar 450.000 ya. 450.000 belum dapat nggih. Belum dapat. Belum dapat. Masih rugi. Masih rugi. Masih. Iya, baru ditawar 450.000, jadi katanya masih rugi kata pemnya, belum dapat. Jadi harganya tadi 4.500 ya untuk satu ekor induan ini dan dua ekor cempe atau anakannya, atau bisa dibilang ini harga paketan ya untuk kambing ini. Iya, kita cari yang lain lagi. Matur nuwun muga-muga laris sih. Iya, terima kasih. Nggih. Yeah. Salaman. Nggih. Okay. Iya, ini ada lagi teman-teman ya. Dua pasang kambing paketan teman-teman ya. C
Dan ini anaknya Budi deh. Dan ini lanang. Ya. Ini untuk yang cempenya ini jantan, teman-teman. Ini umurnya pinten iki, Dik? Umure yo 3 bulan. 3 bulan. Ini umurnya 3 bulan jantan, teman-teman ya, dan dijual satu paket ini dengan indukannya. Dijual satu paketan itu berarti. Nggih. Satu paketan. Satu paketan pinten iku, Dik? Satu paketan sing seniki, seniki. Seniki kula nyuwun terus prapat. Terus prapat. 3.250.000. Iya, ini 3.250.000 untuk satu paketan yang ini, teman-teman. Ini pun mana aku pinter ini? Sudah. Pindah? Esik nom berarti. Okay. Iya, ini baru laktasi satu kali ternyata, teman-teman ya. Yang ini ya, 3.250.000 karena anaknya satu dan ini jantan 3 bulan. Kita lihat dulu, teman-teman. Ini cukup tinggi anaknya. Ada berapa senti? 55 ada, ini induannya, jadi dijual sama ini satu paketan itu harganya 3.250.000 untuk jenis keturunan Randu. Ini adalah keturunan dari Jawa Randu, teman-teman ya. Kalau lihat tanduknya, ini tanduk biasa, Jawa biasa. Yang ini induannya. Nek sini ki pinten, Dik? Nek sini ki lurus tengah. Lurus tengah. Kali niki wedok soalnya. Oh. Yeah. Ya, kalau yang ini ada lagi, teman-teman ya. Ini untuk betina, anaknya betina atau cempenya betina. Yang ini juga baru laktasi ping sepisan niku nggih, lahir lagi nggih. Nggih, sudah. Ya, laktasinya juga satu kali dan ini regone pinten mau niki? Niki lurus tengah niki juga seprapat nih, kan nyuwun. Nggih, nyuwune. Yang ini 2,5. Lantan ditir tiang kali peranannya ke anak-anak ini. 5.000 kurang 1. Oh, 5.000 kurang 1. Terengnya dia nih ku. Tasnya gasik kok deh. Lama ke kan gambar itu bakul ya. Anaknya lanang. Iya, kan jamin. Nanti kira-kira deh. Ya orang peranak susah kok. Iya, ini 2,5 teman-teman ya, untuk satu ekor induan dan satu ekor cempe. Harganya ini 2,5 dan yang itu 3.250.000 yang tadi, yang pertama. Oke teman-teman, kita cari yang lain lagi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini ada satu ekor induan dan satu ekor anaan. Jadi ini masih satu rumpun untuk paketan. Jadi ini kambing Jawa biasa ya. Kita lihat dari kepalanya ini cukup megar, teman-teman. Karena nggak gelempit. Dari atas itu nggak gelempit. Ya. Ini ke anaknya lanang apa itu? Tidak. Anaknya... Oh, jay. Ini baru laktasi 2 kali, teman-teman ya. Untuk anaknya ini... betina ya, anaknya betina. Tawa ke pinten, Dik? 3.000. Ya, 3.000 aja alias 3 juta, teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk anaknya yang betina ini. Harga cukup murah nih, 3 juta karena untuk anaknya betina. Ya, kalau murah apa enggak itu tergantung yang itu juga ya. Bagaimana menurut teman-teman ini? Ini harganya 3 juta ditawarkan. Masih cukup mudah teman-teman karena ini masih satu kali ya. Baru satu kali ini teman-teman ya. 2 kali ini. Jadi untuk ya ini yang kedua. Untuk laktasinya ini yang kedua. Kata bapaknya ini untuk kambing Jawa Randu yang satu ini. Untuk indukannya cukup tinggi dan gemuk juga. Dengan warna coklat kemerah-merahan ya. Warna merah kalau dibilang biasanya ini. Kepala merah.
dhuwure pinter nggih gede-gede 80 cm kan nggih. Ibuane. Pantes nggih. Untuk tingginya kira-kira 80 cm untuk induannya, teman-teman ya. Matur nuwun, Pak De. Moga-moga laris, Pak De. Iya, teman-teman, itu dulu ya untuk liputan harga kambing paketan di Pasar Hewan Limpung hari ini, khususnya tanggal 17 September 2020. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi untuk teman-teman semua jika teman-teman ingin membeli kambing ya. Jadi ini harganya di sini. Ini teman-teman. Oke, saya akhiri dulu liputannya. Jangan lupa dukung selalu Joss Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Dan mengenai nomor telepon ini maaf ya, karena yang punya ini kebanyakan orang tua. Dan jadi di belakang layar yang tadi juga saya nggak dapat, saya tanyakan, jadi mohon maaf. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.